mana? Bapak dari mana? Dari Ono. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, tidak pernah goyah sekalipun kepolisian terhadap kejadian ini. Tidak akan pernah goyah sekalipun kepolisian terhadap peristiwa ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Jawa Timur, dan semua polda yang ada dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari Sabang sampai Merauke, satu tujuan, yaitu pelayanan kepada publik. Nah, rangkaian penyerangan ini dengan tujuan, ini tujuan sebenarnya ingin membangkitkan rasa takut dalam masyarakat. Tetapi Polisi Republik Indonesia menyatakan bahwa kita pelayan masyarakat, kita melayani kebutuhan masyarakat, kita melayani penegakan hukum, kita melayani perizinan, kita melayani registrasi dan identifikasi. Pelayanan ini itu seiring dengan semua masyarakat yang masuk ke dalam kantor polisi. Tidak ada pun persepsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kita harus mencurigai orang dan melarang orang masuk kantor polisi.